Pemirsa, Syekh Syaid Ahmad Rohi Aduhaipi Al-Jailani, Suryat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggelar kegiatan safari dakwah dalam taburak rahmat Rasulullah. Syekh Syaid Ahmad Rohi Aduhaibi Al-Jailani menggelar kegiatan safari dakwah yang diselenggarakan di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, dan diikuti antusias masyarakat yang ada di RT 20, RT 19, dan RT 30 di Masjid Darussalam. Dalam safari dakwahnya, dirinya turut memperlihatkan kotak yang berisi rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kotak tersebut diperlihatkan, para masyarakat yang hadir langsung bersolawat mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu ke Masjid itu untuk warganya menyiumkan rambut itu, agar supaya nanti bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Sementara itu, Ketua RT 20 Hernadi mengatakan bahwa Syekh Syaid Ahmad Rohi Aduhaibi Al-Jailani merupakan keturunan ke-28 dari Syekh Abdur Al-Jailani. Kedatangannya memang dilakukan oleh beliau untuk memperlihatkan rambut Rasulullah kepada masyarakat. Masyarakat sangat luar biasa. Dan tidak kita duga-duga masyarakat, ya karena mungkin mendengar tadi terbaru safari rambut Rasulullah, mencari berkahnya. Dari doa beliau. Sandi, JEK TV, melaporkan.